Halo guys, kembali lagi di channel saya Mons Vlog. Jadi hari ini aku bakalan cerita ya guys tentang aku pergi ke Thailand kemarin-kemarin. Kenapa gak di video aja langsung? Karena ya osongnya gak bisa ya kan? Oh? Nah, pertama ceritanya, aku kan dari Purwokerto nih, kan ke Jakarta dulu. Kenapa nggak ke Jogja? Jangan lebih gampang ya. Aku ke Jakarta karena di situ tempat paling dekat ke Thailand. Tapi ke Thailandnya dari Jakarta butuh 10 jam ke sana. Nah, terus aku dari Jakarta harus transit dulu di Malaysia, delay lagi 3 jam. Samuel ada di G7. Baru aku bisa naik pesawat Malaysia Airlines ke Thailand lagi. Setelah itu, aku naik bus tuh ke Penjalong Hotel. Kalau di Indonesia pasti namanya Penjalong Hotel kan. Tapi di sana bahasanya R-nya diganti L, jadinya Penjalong Hotel. Nah, aku masuk langsung disambut tuh sama orang yang aku gak kenal. Terus aku pergi ke kamarku, aku tidur bareng mamaku. Terus besok ya aku harus bangun gak sih? Karena besoknya aku itu lomba piano. Nah, pas aku berangkat ya guys, ada kayak lampu merah agak lama dan akhirnya aku sampai di situ kayak pukul berapaan gitu lah ya guys, pukul 12-an. Kita udah mulai menuju tempat festival. Yuk, ketemu ya di sana teman-teman. Nah, setelah itu kita udah masuk ke hall-nya ya guys, di lantai 14. Nah, aku latihan dulu tuh di lantai 13. Setelah itu aku mulai latihan yang gak boleh kelamaan lah. Jadi ya bikin aku lebih tegang gitu loh. Nah, pada saat masuk di hall-nya untuk menuju ke panggung, aku kan nomor ya 7 kalau enggak 8 lah ya guys. Aku lupa kemarin-marin soalnya. Nah, itu kan agak lama ya guys. Jadinya aku udah nunggu aja tuh, mainan aja pakai set gitu, gerakin kakiku ngapain aja deh. Yang penting di situ nggak boleh berisik. Dan giliranku masuk ke sana, yang securitynya namaku lupa, padahal harusnya ada di catatannya. Terus dibilang, "What is your name?" Tapi kan aku nggak bisa bahasa Thailand ya.
itu kan buat is your name kan bahasa Inggris. Aku kan gak bisa bahasa Thailand, jadinya aku bilang what is your name gitu aja. Itu anggap aja itu security-nya ya guys, bilang what is your name. Nah kan aku bingung tuh, kayaknya aku bilang aja sama Ibu Nawang gitu. Ternyata dia ngerti. Terus aku masuk ke panggung, aku mainin Number 7MA2007. Terus aku itu ya, setelah aku mainin lagunya, aku serasa di surga, kayak di pantai guys, udah tenang banget guys. Terus saat nunggunya lama banget. Thank you.
Akhirnya aku bisa masuk ke hallway. Silver, guys. Yeah. Itu guys, tadi cerita aku di Thailand sampai di Indonesia lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Yeah. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life.